Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Kami persiapkan video penampakan siang keindahan Danau Laut Tawar Takengon di Horas Bebuli Homestay. Mari berwisata ke Jalan Takengon Bintang Kabupaten Aceh Tengah, dijamin wisata alam, di sini sangat mempesona, akan membuat teman semuanya terpesona, pasti akan kembali lagi, kalau sudah terpikat dengan destinasi panorama alam yang lengkap, di sini ada lembah, kelilingin gunung. Tempatnya dingin dan sejuk, suara kicauan burung, dan buat nelayan yang sedang mencari ikan, ditambah lagi anak-anak yang sedang mandi di pinggiran Danau Laut Tawar. Satu hari. Bagus, coba naik. Berapa sewanya ini? Juta, bagus. Juta? Hari libur 1 juta, Pak. Hari biasa 700. Hari biasa 700. Ini hari ya? Hari ini iya, kena 1 juta satu hari. Pokoknya dia di hari Sabtu sama Minggu itu 1 juta, lebih dari situ 700 per hari. Per hari ya? Saya lihat dalam ya. Bisa. Oke, kita lihat. Saya kali ini review tempat wisata Horas Bebuli Homestay Ngule yang tersedia fasilitas buat pengunjung, mulai dari lapangan yang luas, ada tempat duduk santai tepat di pinggir tepian dari Danau Laut Tawar. Kita bisa makan siang sambil duduk di dalam sawung bambu beratapkan pelepah rumbia, sekalian menikmati sensasi deruan air yang bergelombang tertiup angin. Ini ada tempat tidur. Oh, keren guys. Kita lihat pintu belakang. Toilet ada buat lelaki dan ada toilet khusus untuk perempuan. Ada keran yang airnya mengalir deras dan super bersih. Kita lihat ya, ini toilet dilengkapi keran air, kloset duduk, lantai dan dinding terpasang dari keramik, serta mandi bisa pakai pancuran air dari shower spray, tinggal setel air hangat saja biar Anda segar, karena udara di sini teramat dingin. Sewa homestay selama durasi 1 hari, ada 2 harga sesuai waktu kita sewanya. Jika hari Senin sampai dengan hari Jumat harganya Rp800.000, jika akhir pekan Sabtu dan Minggu, atau hari libur tanggal merah, di kalender harga sewa 1 harinya Rp1.000.000. Mari kita lihat di lantai 2, kita review isi kamar atas. Atas. Keren, keren. Ini atasnya guys. Ada juga 4 tempat tidur. Oke, kita keluar. Lihat pemandangan luarnya. Dari lantai 2 kita bisa langsung melihat Danau Laut Tawar, guys. Keren. Jadi beginilah fasilitas yang ada di homestay. Ada 2 kamar di lantai bawah, ada 1 ranjang tidur, toilet, tempat berhias, kernian, tempat masak air, kopi seduh masih dalam saset, teko, cangkir, kursi kayu, tempat duduk di teras. Lantai 2 tersedia ranjang tidur, kursi santai di balkon. Pemandangan langsung lihat ke Danau Laut Tawar. Semoga bermanfaat kepada calon pengunjung, sudah mengetahui homestay dan destinasi keindahan wisata Danau Laut Tawar, jadi mari berwisata ke desa saja lebih asri dengan udara yang segar dan jauh dari kebisingan suara kendaraan bermotor. Baik, kita uji. Oke. Kita kunci balik ya, guys. Ini kalau hari biasanya nih sewanya 700.000, tapi kalau hari libur seperti hari Sabtu Minggu, 1 harinya berarti kena 1 juta, guys. Oke, tuh Danau Laut Tawar. Tuh, ada kapal tuh. Keren, guys. Ini tempat duduk ada. Lampunya itu kita matikan dulu. Oke. Awalnya mobil kami dari kota Hoksumeo berangkat pagi jam 9 mengikuti rute jalan aspal lurus saja arah ke Kruongmen, kemudian mobil belok ke kiri melintasi jalan KK terus melaju sampai naik ke jalan menanjak, berarti kita sudah memasuki rute lintasan Gunung Salak. Mobil jalan terus sampai benar. Meriah terus lagi, mobil pun mulai memasuk wilayah Takengon, Aceh Tengah. Kita menelusuri jalan sempit di pinggiran Danau Laut Tawar.
di sini bawa mobil harus pelan saja, saya kurangi kecepatan mobil, karena jalan banyak belokan lagian badan jalannya sempit. Tentu kaki saya akan selalu jaga-jaga untuk pijak pedal rem. Mulai mobil kami melaju pelan dan supir untuk lintasan ini harus fokus, jeli, dan waspada. Apalagi kalau mobil kita berpas-pasan dengan mobil lainnya yang berlawan arah. Di lokasi ini ada musyola sekaligus tersedia tempat ambil wudhu airnya jernih. Jadi pengunjung akan mudah menuanikan ibadah salat fardu pada saat tiba waktu telah salat. Maka, saya segera rem mobil harus mengalah berhenti sejenak supaya mobil di depan kami lewat dulu. Mobil yang lewat pun, tanda ucap terima kasih, maka supirnya tekan klakson satu atau dua kali tandanya, dia mau bilang, seolah mengatakan terima kasih ya bang. Tertentu klakson tersebut akan saya balas juga dengan bunyi TET dot dot TET. Beginilah rasa saling menghormati sesama supir memberikan isyarat, kode bahkan tanda untuk saling sapa sesama pengendara. Setelah kami singgah libur di Takengah, kecamatan Kemata, benar meriah, kita mampir ke gerai arah kopi. Pada saat mobil kami berada di puncak gunung, masih wilayah benar meriah. Kalau saya pesan sanger panas, sementara keempat teman saya pesan espresso, kopi susu dingin, Americano, sanger dingin total harga Rp70.000. Kami mampir di lokasi kedua tempat dagangan ide, Maulida yang menjual buah-buahan, dodol, bubuk kopi, pucuk labu Jepang. Kami belanja sebagai buah tangan, untuk oleh-oleh bawa pulang ke rumah, dan saya membeli 3 kap bungkus isi buah stroberi harga Rp25.000. Kita pergi ke Bulog untuk makan mie goreng yang dimasak dengan bahan bakunya arang kayu. Ternyata rasa mie-nya lebih enak dan membuat saya tambah selera makan habis satu piring dalam waktu tidak terlalu lama. Saya lihat semua kawan pun selera kadang lagi lapar, maklumlah kami dalam perjalanan jauh mungkin saja bisa cepat lapar. Thank you.
kita cari horas bebuli. Turun wali kaya Pak Doniga. Ya kan banyak itu kalau di Bontai ya. Bebuli mana nih Pak? 200 meter lebih. Tapi kanan terus juga kan? Horas Bebuli, santai. Inilah dia Horas Bebuli. Honda melakukan apa? Oke, ini kita memang bere ibu. Jom lagi kita pergi lagi. Lagi kita tempat. Si, langsung ke Mondan juga. Ada guys, sangat indah guys. Pemangkar gua abis ini aja. Kalau pengawal ini. Cuma ini tebakan dengan aku. Tapi Honda ini kecum lah. Ini kopi. Ini kopi ya, kebun kopi nih. Ini udah merah, masak. Oke.